saya nak ulang, ya, saya tak takut dengan mereka ini, tapi mereka sentiasa memutar belit kenyataan walaupun kenyataan itu baik. Itu dia. Dan saya tak mau masuk dalam perangkap mereka, dan adalah elok biarlah mereka dengan mereka, kami dengan kami. Satu media pembangkang spin saya punya ucapan di UiTM dan menjadikan trending untuk saya. Hari itu dua hari punyalah, ya, 2 jam 45 minit saya berceramah tentang GST di UiTM Shah Alam di hadapan 2,000 orang pelajar. Takkanlah saya cerita pasal masak aja kot. Saya bukan mengajar kelas memasak dekat UiTM. Saya cerita GST pada A sampai Z. Berjuta-juta patah perkataan dalam 2 jam 45 minit. Tapi yang keluar, Mak Maslan suruh pelajar UiTM masak. Saya tak mahu terperangkap dengan kaedah mereka spin segala perkara-perkara saya ni, ya. Oleh kerana itu, saya akan hanya berada di atas pentas UMNO Barisan Nasional untuk menerangkan GST, dan saya akan terus pergi ke dua-dua tempat ini untuk menjelaskan. Itu lagi tak guna juga. Sebab tiba-tiba kita, orang kita, dia pula spin entah apa benda apa-apa, orang yang mendengar pula pusing kepala. Buat apa saya nak bagi macam tu, ya? Tahun 1990, PAS menang di Kelantan, mula bercerita tentang hudud. 25 tahun dia bercerita tentang hudud, punyalah lama. Kawan karib dia, nama DAP, sampai sekarang tak faham-faham. Kalau faham, tentu DAP ada pandangan tertentu tentang hudud. Oleh kerana itu, dalam bab GST ini, saya tidak akan menggunakan kaedah 25 tahun lagi bagi menunggu supaya rakyat semua faham. GST ini bukan rocket science. Dia boleh dipahami kalau lebih kurang dalam masa sejam mendengar atau membaca segala laman portal yang telah disediakan, melihat dalam masa sejam, tak payah tunggu 25 tahun. Macam hudud, tak faham-faham.